Apa khabar semua? Kalau orang nak bayar korang RM60,000 untuk seminggu punya kerja, korang nak tak? Ha, seminggu kerja boleh cuti 6 bulan. Tapi itulah, kerja ni adalah antara kerja yang paling bahaya di dunia, iaitu welding bawah air atau bahasa orang putihnya underwater welding. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa orang nak welding bawah laut ni. Tak boleh ke welding dekat darat lepas tu masukkan dalam air? Dan kita nak tengok juga apa bahaya welding bawah laut ni, dan lepas tu korang decide berbaloi ke tidak gaji banyak macam ni berbanding risiko yang ada. Okey, jom kita tengok. Jadi first sekali, kenapa orang nak kena buat welding bawah laut ni? Kalau orang welding, dia ada macam spark yang terang tu kan. Spark yang korang nampak tu sebenarnya adalah hasil daripada current yang sangat banyak dari mesin welding tu sampai boleh cairkan besi yang diorang nak welding tu. Yang pelik tu, tak kena renjat ke diorang dekat bawah sana? Memang bahaya kan, sebab current dengan air ni dia tak geng tau. Jadi sebab pertama kenapa orang buat welding dalam air ni, tak lain tak bukan adalah untuk oil and gas lah. Contohnya platform minyak tu sendiri, over time mestilah banyak nak kena repair dia punya structure tu. Kalau karat nak kena ganti dan sebagainya. Dan bukan juga setakat oil rig tu, tapi segala pipeline yang bawa minyak dengan gas dekat bawah laut tu pun memang nak kena maintain. Kalau kata ada damage ke, bocor ke, memang diorang akan hantar diver dekat bawah untuk tukar pipe tu, bergantunglah kepada berapa teruk damage dekat situ. Dan for sure, kalau nak repair benda-benda pipe ni akan melibatkan underwater welding. Baik, itu kalau oil and gas punya structure. Kemudian kalau ada marine structure macam jambatan ke, jetty ke, yang mana kaki diorang tu guna besi, maka diorang mesti letak sacrificial metal dekat kaki jambatan tu supaya instead of kaki jambatan tu yang berkarat, sacrificial metal tu yang berkarat. Dan benda ni pun nak kena ganti lebih kurang setiap 5 tahun sekali. Jadi takkanlah setiap kali nak ganti tu, memang tak boleh lah kita nak cabut kaki jambatan tu bawa pergi darat untuk welding kan. Jadi mesti nak kena perform welding ni di dalam air tu juga. Kemudian kalau ada pembinaan empangan ke, atau even nak maintain benda-benda yang penting dekat dasar empangan tu pun memerlukan underwater welding juga. Lagi contoh lain, kenapa orang nak kena buat welding bawah laut ni, kalau kata nak buat salvage operation untuk kapal-kapal yang dah tenggelam. Jadi nak kutip balik besi-besi ini, mesti ada yang nak kena potong dan ada juga yang nak kena welding dekat bawah sana. Kemudian ada lagi lah application-application lain yang kecil-kecil. Kebanyakannya untuk maintain structure yang ada di bawah air. Tapi kan, kenapalah mahal sangat gaji orang welding bawah air ni kan? Ha, sebabnya of course adalah risiko yang diorang tanggung sewaktu bekerja tu. Dan kerja underwater welding ni memang easily masuk dalam kategori antara pekerjaan paling bahaya dalam dunia. Sebab tu banyak welder bawah laut ni, dia tak tahan lama tau kerja tu, sebab body dia pun tak boleh tahan persekitaran kerja yang sangat ganas macam tu. First sekali, bahaya buat underwater welding ni adalah risiko kena renjat dengan current. Air tu kan sejenis konduktor, dan dengan current yang sangat banyak mengalir dalam rod tu, memang sangat bahayalah kalau kata current ni sampai ke badan diver tu. Dan antara langkah yang diorang buat untuk kurangkan risiko kena renjat ni adalah diorang guna direct current instead of alternating current. Kalau dekat US dengan Europe, pakaian diver dia tu pun canggih sikit lah. Siap boleh communicate dengan orang atas lagi untuk bagi tahu kalau apa-apa jadi. Tapi kalau dekat area macam Indonesia contohnya, dia main belasah je, welding pakai wetsuit biasa saja. Memang different level lah dia punya berani tu. Baik, risiko kedua yang orang biasa ni tak perasan adalah risiko decompression. Ha, kalau korang masuk dalam swimming pool contohnya, immediately akan rasa susah sikit nak nafas kan, sebab paru-paru kita duduk di bawah air. Jadi tekanan dari air tu menyusahkan paru-paru kita nak berkembang. Jadi kita kena bagi effort lebih sikit untuk bernafas. Dulu subjek sains kan, korang ada buat tak eksperimen yang menunjukkan bubble gas tu dia akan mengembang bila makin dekat dengan water surface. Jadi kalau diver ni masuk ke dalam laut dan dia buat kerja lama dekat bawah sana, dan kemudian dia naik ke atas dengan terlalu pantas, maka bubble-bubble kecil yang ada dalam badan diver ni akan mengembang bila naik ke permukaan. Maknanya dekat dalam badan kita ni, dalam salur darah kita, dekat celah-celah joints, akan ada bubble yang akan expand dari dalam badan kita ni. Memang bahaya.
Kalau bubble ni duduk dekat celah-celah joints, memang akan jadi sakit gila lah dekat situ. Dan kalau tak manage betul-betul, mungkin ada bubble dekat tempat-tempat yang pelik. Mungkin dalam pembuluh darah ke, atau pembuluh darah tu dalam otak, dekat nervous system ke, ha, memang boleh mati. Suddenly, rasa macam tak berbaloi pula RM60,000 tu. Kalau mati kan? Ha, itu baru sikit tu. Risiko seterusnya untuk orang yang buat underwater welding ni adalah structural failure. Disebabkan welding bawah air ni, antara tujuan utama dia adalah untuk baiki structure-structure yang rosak, maka sentiasa ada risiko yang benda tu akan runtuh dan timpa dia. Contohnya lah, kalau tugasan welding untuk salvage part dari kapal-kapal lama. Ini lagilah berisiko tinggi, lagi-lagi kalau tak plan betul-betul. Sebab besi-besi yang digunakan untuk buat badan kapal tu bukanlah benda yang ringan. Kalau kata tersilap welding ataupun tersilap potong, memang ada risiko kena timpa dengan besi-besi ni. Dan kalau kena, memang mencabarlah penyelamat nak selamatkan anda tu. Dahlah diorang kena menyelam, lepas tu nak kena buat kerja yang berat pula dekat bawah tu. Lagi-lagi kalau dekat tempat yang sangat dalam. Ada satu lagi jenis orang buat welding di bawah laut ni yang dinamakan saturation diving ataupun saturation welding. Ha, ini memang kerja-kerja welding di tempat yang sangat dalam lah. Contohnya dekat dasar laut, tempat orang gali minyak. Ataupun untuk baiki pipeline dekat dasar laut. Bila bekerja dekat kedalaman macam ni, body kita perlukan masa yang lama untuk adjust dengan kedalaman air tu. Kita tak boleh turun dan naik dengan cepat sangat sebab nanti ada risiko decompression tadi. Jadi apa diorang buat adalah, diver ni akan duduk di bawah tekanan tinggi untuk satu tempoh yang lama. Lama tu mungkin berminggu sampai berbulan lah. Jadi diorang ni akan diletakkan dalam pressure chamber, yang mana tekanan dalam tu sama dengan tekanan tempat diorang bekerja dekat dalam air dekat bawah sana. Pressure chamber tu pula duduk dekat atas kapal. Bila sampai masa untuk diorang bekerja, diorang akan diturunkan ke bawah guna bell, dan bila dah sampai dekat bawah tu, diorang pun buatlah kerja beberapa jam. Lepas tu naik balik dan duduk semula dalam pressure chamber tu. Kiranya kerja diorang ni macam angkasawan jugalah. Tapi tak glamour macam angkasawan. Yelah, kena duduk di tempat yang sangat isolated dengan 4-5 orang. Lepas tu kerja dekat bawah sana memang ngerilah dekat dasar laut yang gelap gelita tu. Pantang buat mistake sikit saja memang mati, sebab dekat bawah sana tak ada siapa yang boleh turun untuk tolong on time. Itu dari segi kerja tu sendiri yang susah. Satu lagi yang susah adalah macam mana nak manage psychological stress untuk buat kerja yang macam ni. Kita yang kena PKP sebulan tu pun dah stress kan, sebab tak boleh nak keluar rumah. Ini pula diorang yang duduk dalam space yang sangat kecil dan hari-hari kena menghadap risiko kerja dekat dasar laut. Jadi mental stress ni yang boleh menyebabkan anxiety ataupun panic bila tengah buat kerja tu. Dan kalau tak cool lah masa buat kerja-kerja bahaya ni, memang akan jadi mudah untuk buat mistake. Dan kalau buat mistake, memang teruk lah kesannya dekat bawah sana. Kadang-kadang bukan salah diorang pun mistake tu. Kadang-kadang equipment failure dan banyak lagi lah external factor yang lain. Jadi mental memang kena kuat lah kalau nak kerja macam ni. Ha, ini belum lagi kalau korang jenis takut jumpa ikan ataupun makhluk yang pelik-pelik dekat bawah sana. Dahlah tak kira siang ke malam ke, memang gelap gelita kan. Ada lampu pun tak jauh manalah lampu tu pergi. Ha, jadi korang rasa walaupun gaji tu sangat banyak, masih berbaloi atau tidak nak kerja welding bawah laut ni? Cuba komen dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.